gue pengen membuktikan ini real apa enggak. Karena gue telusuri induknya dia nggak tahu, dan gue cuma main beli doang. Akhirnya gue kena penasaran dengan warnanya, gue rawat gitu loh. Oke, okay, silakan komen yang banyak. Apapun yang harus dipakai, mungkin yang selagi masuk akal ya, tidak membunuh burung ini, gue akan praktekin. Welcome back my YouTube channel, Sofabler Aviary. Aduh guys, pusing gua guys, sumpah. Ini kenapa sih lu? Apa yang dirasa? Hah, apa yang dirasa coba? Karena, apa ya guys ya? Udah gua mandiin udah di video sebelumnya, terus gua lihat detailnya udah juga. Terus, sekarang gua juga nangkap dari komentar dari teman-teman yang ada di YouTube. Gue akan cobain lagi, praktekin. Bang, coba pakai thinner katanya. Thinner. Terus gue pikir thinner. Wah, oke juga tuh, ya kan. Karena kenapa ya guys, pusing juga gue dengan burung fenomenal ini. Ada yang mau. Yang maunya itu yang orang memiliki di mahal ada. Tapi gimana, ntar kalau gue jual udah komplain gimana? Gak tau ini semiran. Repot juga gak lu, ya kan. Nah ya udah, gue bilang sama tim gue di YouTube, bilang mending kita konten aja bang. Nah kita konten nih, jadi review ini dari awal sampai selesai, apapun kejadiannya sampai finish, gue akan upload terus, akan syuting terus tentang burung fenomenal ini. Gokil juga nih burungnya. Woi, apa yang lu rasa sih? Heran nih gue. Ya kan? Ya enggak? Kalau bisa dong ngomong sih bisa ya, dia akan jawab gitu ya. Lu sebenarnya semiran apa enggak? Diam dah guys, gimana dong? Siapa yang ini? Yang induk lu siapa induk lu? Oh dia ini guys, apa namanya? Ada bahasa naluri gitu, dia ngerti tapi dia enggak bisa berucap gitu loh. Karena dia ngekek. Ya enggak? Nah, siapa? Emang ada yang bikin lu seperti ini? Apa emang lu lahir hitam juga gitu loh? Ngapain bang? Boleh, adek gue datang. Lu agawin Rik, tas lu dong. Agawin. Ntar siang kita. Persiang, dekat-dekat sini katanya pengen lihat ini. WhatsApp gue bang, pengen review burung Batman. Iya, dekat-dekat nih lagi tirayu ada buruk. Buruk apa burung? Burung. Ya burung. Jadi gini Drik, juga sampai sekarang ini juga bingung Drik. Kalau gua komersil orangnya bisa gua jual gitu ya. Tapi gimana Drik? Nanti tahu orangnya ini semiran atau luntur. Kacau Drik. Nah, jadi gua sekarang ini dari awal video sampai sekarang ini gua syuting lagi nih, ada lu juga nih ya. Lu gawe enggak sih? Enggak ya? Libur. Masuk sore sih ntar. Nyantai aja gitu. Gua akan kasih tahu ke teman-teman semuanya biar enggak pada ribut ya, bingung juga, ini semiran bang, ini bang, ini bang, gitu kan. Tapi kalau lihat pribadi, kalau menurut Tuan Rick, ini hitam. Betul. Dari bulu jarumnya, pas gue mandi itu nggak luntur juga. Nah sekarang juga ada gue tangkap dari komentar teman-teman di YouTube. Gue itu akan cobain, praktekin, pakai thinner, Rick. Thinner. Betul thinner kan? Iya. Yeah. Karena gue nggak tahu juga kepala gue nih, kenapa nih burung ya. Gue sih berharapnya ini real gitu loh, kalau gue berharapnya ya. Kalau yang simisimbal kayak gini nih, semiran gitu. Semiran gitu kan. Dari Hendrik gimana coba lihat? Kalau menurut lu gimana nih, kalau lu lihat nih? Menurut lu gimana? Oh, menurut gua sih apa aja, real. Real? Iya. Sama sih, kok gua bilang real juga ya, tapi nggak tahu apakah ada mutasi seperti ini guys. Kalau gua lihat waktu itu ada di Facebook, kalau nggak salah ya, orang mana itu ya? Dari speednya, kalau dari tulisan bahasanya itu luar negeri ya bang ya? Luar negeri. Nah, tapi masih cindil, dia umur 1 bulan 4-3 minggu gitu. Nah jadi gue perhatiin ada sih. Apa di Belanda apa di mana itu? Nah gitu. Itu kan Rik. Full banget, full Rik.
ya kan? Ada yang sekarang ini mau mastiin dulu gitu ya, atau enggak ya bang? Ya, jadi dari awal video sampai sekarang, gue pengen membuktikan ke teman-teman semua, apakah ini semiran, apa enggak? Karena gue dapat burung ini, ada satu orang follower dari Shuffle Bird, tiba-tiba datang di sini, bang, lu mau bayarin burung gue enggak? Oke, burung apaan gitu ya, kan? Gue cek hitam, Drik. Lumayan nih, bilang kan, baru cuan. Nah, itemnya ini gue nggak nanya sama dia semiran apa enggak, ya karena ya kalau real ya bagus gitu ya, kalau semiran ya makanya kita praktek ini kalau semiran gitu kan. Itu dia datang sini jual butuh atau gimana pak? Apa jual cuma-cuma gitu? Lagi buru banget ya, lagi BO berarti. Nah terus ya sudah, akhirnya sampai saat sekarang ini, gue akan praktekin terus gitu nanti. Ya, nyari kebenarannya bang, nyari kebenarannya real atau enggak ya gitu. Iya. Ini ada Sarif juga nih guys, Sarif datang nih, Sarif gendut. sini Rif. Jadi sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana? Burung udah dulu semua ya udah ya. Nanti kita gantang bareng ya. Jadi gini nih Rif, ya kan? Dari awal video gue tayangin, ya kan? Udah kata kesini biar masuk merah, maksud gue. Lo juga Rif, ngapain lo nyawa gitu? Nah dari awal gue tayangin yang di YouTube. Yang lagi tayang ya kan Black Mamba. Ah Black Mamba ya, Black Mamba lu tahu ya? Tahu dong. Sudah nonton? Yoi. Makasih ya nonton ya. Subscribe udah? Udah dong. Nah, subscribe jangan lupa. Nah, jadi gua cari kebenaran burung ini, Drif. Nah, kalau menurut gua pribadi ini real. Tapi enggak tahu ya. Tadi gua udah cek juga dari bulu jarumnya ada yang hitam. Terus mencurigakan juga ada seperti bulu dadanya ada putih-putih dikit, tapi itu pas gue pegang-pegang sih bulu ininya apa lehernya gitu kan. Gue tanya ke Hendrik, dia bilang menurut gue real juga bang. Nah sekarang menurut lo gimana? Ini kan video ini kan untuk membuktikan teman-teman nih. Yeah. Apakah ini real apa enggak gitu loh? Menurut gue sih kayak real sih ini. Dia langsung jawab lah, lu lihat belum? Real kayaknya sih. Real. Tadi lihat. Lihat. Nah jadi sekarang Rip ya. Karena lu datang tadi gue panggil, ya kan? Ada satu komentar di YouTube, bang pakai thinner bang katanya. Nah sekarang gue udah nyediain thinner Rip, Rip tuh. Udah nyediain. Pasti nanti kalau diguyur semuanya. Ah bukan gue guyur, namanya gue bunuh burung namanya itu ya guys ya. Oke, okay. Nah gue akan masukin thinner ke sini. Habis itu gue salah satu burung ini yang mencurigakan itu adalah dari seperti burung Batman. Kalau burung Batman, kalau menurut lo dibayang di otak lo di mana yang putihnya? Kepala hitam ya? Biasa sih ada leher-lehernya. Lehernya putih. Kita mungkin kita cabut bulu lehernya. Itu di mana lagi? Di dada. Ya, dada putih nggak sih Batman? Mungkin ada yang agak putih. Ada putih, tapi agak abu-abu juga ada ya? Ada. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita buktikan pakai thinner. Kita sikin sama si Hendrik sama si Sarif. Tapi mereka berdua ini bukan pakar burung lovebird enggak, tapi dari pemain lovebird, tapi gue suruh dia nilai dan kita buktikan sama-sama dengan ada kamera di record, benar kan? Oke, okay. Untuk itu tetap standby, gue akan ambil burungnya dan nonton sampai habis, tunggu sebentar ya. Lu tukang ininya masih record aja bang ya. Buang, aku cepetin ya. Sarif akan menuangi dinner. Si Hendrik akan nampung. Nah, terlalu. Gua akan ambil burungnya. Kayaknya abang yang minum. Gak, gue yang minum. Lebih seru minum gue, kayak mati lah gue. Oke. Okay. Jadi, lover ini banyak yang ingin Hendrik. Apa namanya? Banyak yang nanya dan pengen memiliki juga. Kalau gue jual tiba-tiba nanti luntur ya. Kacau gak menurut lo? Kacau kan? Kacau. Kacau tuh guys, kacau. Jadi gue sementara ini, gue tahan dulu aja. Nah, sekarang Sarif akan nuangin thinnernya ke si Hendrik. Kita geser kandang dulu. Tuh guys, nuangin. Cukup kali ya. Lagi. Suara dikit banget sih. Kocok-kocok dulu. Bermantap keluarnya. Gak ada ya. Oh, dan guys, ini thinner. Coba cium, bau gak? Ya mana bisa lu nyium thinner lencam. Oh, ini benar thinner gak? Yang tak gue minum lagi. Enggak, cium doang. Bau banget lo. Bau ya? Lanjut, real thinner? Real thinner.
gua akan membuktikan ini retinol apa enggak ke lu nya juga bingung juga gimana ya. Iya botolnya enggak ada kan tuh. Kan tuh. Thinner ya. Oke. Okay. Sekarang kalau menceritakan di burung Batman di bagian lehernya putih. Coba lu searching Batman seperti apa, nanti akan gua coba apa gua bandingin Batman sama burung si Black Mamba ini. Nanti gua akan review lagi ya. Nah, berarti yang putih-putih ini nih, Rit ya. Sorry. Ini berarti ya? Ada di bagian lehernya. Nih. Tuh, burungnya hitam loh. Sorry, Rit ya. Gua cabut ya beberapa ya. Sini berarti ya. Kalau Batman ya di atasnya sayap dikit ini. Kita cabut ya, guys. Kita cabut. Oke, satu. Masukin ke sini. Nih. Cap. Masuk. Dua. Cep. Tuh. Nah, lagi di kita pilih lagi di sini, guys. Nih, hendak sini. Ini lihat ya. Biasa pemain di sini ya, putih ya. Ah, tiga. Lima lah ya. Sebelah sini lagi. Oke. Teman-teman bisa saksikan di rumah ya. Di handphone-nya juga atau dimanapun. Duh. Aduh, keluar dia nih. Oke. Udah. Terus mana lagi, bulu dada? Ah, putih-putihnya juga ada nih, guys. Tuh, sini deh. Nah, ini tuh. Cukup kali nggak? Cukup ya? Cukup ya. Oke, sekarang gua tutorial masalah ini kebenarannya sebenarnya apa enggak. Ini dengan bahan thinner dan bulu udah cabut sekitar 5-6. Nanti kita cek, itu udah rendam udah mulai sekitar 1 menit lebih. Nah, burung kita masukin lagi kandangnya. Oh, gak kasihan juga nih, guys. Oke, nanti tolong kandang dulu. Nih guys, tuh lihat tuh. Kita gosok-gosok apa kita biarin aja nih biasanya? Coba diaduk nih. Aduk, oh, udah aduk. Kita aduk nih. Kita aduk dulu gini. Aduk guys, aduk. Kalian mau dikocok berapa kali? Kocok berapa kali? Diaduk, sorry. Nah, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lagi? 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tungguin dulu sekitar berapa menit? 5 menit kali ya? Eh, nggak nyampe lah ya? Ya, 5 menit lah. 5 menit. Kita tungguin sebentar. Nah, guys. Ini Sarip nih. Ini si Henry. Kalian udah tahu belum? Sarip ini juga ada pemain dewasa dan Balibu. Balibu juga keren-keren, guys. Apa nama Facebook lu apaan? Nama Facebook? Sarip. Oh, Sarip. Sarip apa? Sarip aja. Nama kayak aja. Sarip. Oke. Okay. Kalau dia pengen kalian lihat burung-burung hasil koleksian dia nih, nih Facebook ini. Oke, okay, Facebook ini ya. Instagramnya apa? Sarip Lover. Wih, pakai subscriber juga? Pakai dong. Dia Sarip subscriber gitu loh. Oke, okay, dia pakai. Berarti follow, jangan lupa ya. Dilihat juga hasil ciptakan dia. Ciptakan burung lover. Ciptakan. Ya, jadiin burung lover seperti apa yang dia punya, pelayarannya nanti bisa di komen atau di request atau dibeli juga apa-apa. Nah, kalau ini Hendrik nih. Hendrik ini pria bujangan, si ganteng, putih, menarik. From Cianjur punya ini, guys. Jadi kalau ceweknya itu gimana sih, kalau cewek Hendrik, kalau Neng Gelis ya? Neng Gelis. Gue nggak bisa bahasa Sunda. Nah, kalau Hendrik ini apa? Dia biasa orang-orang keren yang di Sunda, coba bahasanya apa sih? Kasep gelis. Kasep lah itu buat cewek. Kalau buat cewek. Cewek. Gua enggak tahu deh gimana ya. Jadi kasep ubi kayu karena putih bener nih, enak bener. Bukan ubi lembu. Obor. Untuk yang para kaum apa? Kaum Adam bisa di langsung aja di Instagram aja, kepoin aja udah, masih jomblo apa sikat aja udah mah. Oke. Okay. Ada masih katanya, Bang. Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol, kita aduk-aduk juga. Oh,
cukup nanti cocok lagi. Hop, angkat kayu. Nah, jadi gini guys, gue udah ngaduk-aduk pakai thinner juga. Udah lama sekitar 5 menit lebih 5 menit ya. Hampir 5 menit. Jadi saksikan sama Hendrik sama si Syarif juga. Dan ini yang gue cabut tadi adalah dari buru. Gue membuktikan kalau ini burung Batman ya. Kalau ini burung Batman yang disemir, gue akan membuktikan itu dari buru tadi leher 2 ya. Leher 2 di sininya, 2 gue cabut di sininya, dada 1 sama ini apa? Pundak ya. Pundak. Nah, lu bayangin burung Batman seperti apa? Posisi seperti itu yang ada putihnya itu yang gue cabut karena di sini warnanya hitam. Nah, ini hasilnya nih, Dot. Oke, kita kasihkan ke teman-teman, gue ambil aja kali ya. Tadi karena di luar udah aduk juga nggak ada yang luntur menurut gue ya. Gue ambil aja ya. Ambil. Nah, gue ambil. Ini guys. Iya, masih hitam. Oke. Tuh guys, masih hitam ya. Jadi untuk thinner, percobaan Black Mamba yang tadinya gue beranggap di bulu Batman itu warna putih, gue cabut di posisi yang sama, warna masih hitam ya. Tuh, di telunjuk gue masih kelihatan kan, hitam. Ini deh ya, lu lihat sendiri kan? Iya, lihat sendiri kan? Iya. Nah, masih hitam guys. Oke, okay. Ini terima kasih untuk teman-teman yang udah komen, karena gue ngelakuin yang lu suruh, apa yang lu saranin, pakai thinner bang, makanya gue pakai thinner. Oke, okay. Setelah itu ada lagi yang pakai apa? Bensin. Nah, kita akan praktekin juga pakai bensin. Untuk itu, tetap stay tune, tetap subscribe, follow Instagramnya dan like, comment. Gua akan review lagi apa yang kalian kasih tahu, gua akan praktekin. Karena gua pengen membuktikan ini real apa enggak. Karena gua telusuri induknya dia nggak tahu dan gua cuma main beli doang. Akhirnya gue kena penasaran dengan warnanya, gue rawat gitu loh. Oke, okay, silakan komen yang banyak, apapun yang harus dipakai, mungkin yang selagi masuk akal ya, tidak membunuh burung ini, gue akan praktekin. Benar ya bang ya? Benar ya? Benar. Sampai ini burung-burung benar dinyatakan real, ada dua pilihan nanti, apa gue jual, apa gue ternak. Menurut lu gimana? Terus itu kayaknya masih basah, tunggu kering deh. Oke, okay, ini bang. Oh iya sih, masih basah. Enggak, boleh. Udah kering. Belum. Tadi sih basah. Iya. Biarin sampai kering dia baru ketahuan. Oke. Okay. Sudah kering, Bang. Sudah kering nih, Bang, tuh. Kering. Udah. Tuh. Masih ada item-item, Bang, tuh. Arahin di sini. Ada kan, Bang? Udah ini, Bang. Ya. Gitu, guys. Jadi jadilah penonton setia, jangan lupa di subscribe dan lonceng nyalakan, oke? Okay? Sekian video hari ini untuk yang thinner. Video selanjutnya yang bensin, oke? Okay? Tungguin. Makasih.